sinanjan iki kasebut. Lamun pesisir siring lor tanah Jawa dino samengko bakal dadi panguwasane. Pasca pemberontakan Brunajaya, seluruh pantai utara dan Madura diserahkan kepada Belanda. Hal tersebut sama saja menggadaikan kerajaan dan rakyat Mataram. Karena itulah, Pangeran Mangkubumi berupaya mempertahankan kerajaan Mataram dan memperjuangkan martabat Kerajaan Mataram. Simun! Simun! Patuko sambut keblinger, Simun! Patuko sambut keblitok pucuk Angiwalandi. 18 Maret 1940, Doro Jatun dinobatkan sebagai putra mahkota. Dan 5 menit selanjutnya, beliau dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam penobatannya, Hamengkubuwono ke-9 berpidato dalam bahasa Belanda. Sepenuhnya, saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat. Terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa barat dan timur. Pemerintah waktu itu memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta tertanggal 4 Januari 1946.